Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste. Jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Ini adalah video Yin Yoga yang bisa Anda lakukan secara rutin setiap hari. Dan sebelum dimulai, siapkan handuk seperti ini atau Anda bisa menggunakan selimut ataupun kain. Dan juga siapkan guling ataupun bantal seperti ini. Dan kita akan mulai. Kita akan mulai di posisi child pose. Gunakan handuk ataupun selimut atau benda kain apa saja yang bisa membuat Anda menjadi lebih nyaman. Membuat dahi Anda menjadi lebih nyaman. Buka lutut lebih lebar lagi dari pinggul untuk meletakkan area perut Anda. Bahu, siku, jari-jari tangan. Usahakan semuanya lebih rileks lagi. Bila cukup nyaman, Anda bisa melakukan posisi namaste di atas kepala seperti ini. Bila tidak nyaman untuk area bahu atau terasa sangat intens, luruskan saja kedua tangan kembali ke posisi semula. Tarik nafas dalam dari hidung, inhale, dan exhale, silakan pejamkan kedua mata. Kita akan melakukan pose child pose in back namaste untuk beberapa menit ke depan. Jadi pastikan saat ini seluruh tubuh Anda dalam keadaan nyaman, dalam keadaan rileks. Lepaskan saja segala rasa tidak nyaman yang masih ada saat ini. Mulai tarik nafas dalam dari hidung, inhale. Dan hembuskan nafas panjang, exhale. Nikmati saja setiap tarikan dan hembusan nafas yang sedang Anda lakukan. Fokuskan saja saat ini pada diri sendiri, pada tubuh Anda. Biarkan perutnya mengembang dan mengempis saat menarik dan menghembuskan nafas. Ketika menarik nafas, rasakan saja perut mengembang hingga menyentuh ke arah paha bagian dalam. Dan saat membuang nafas, biarkan perut mengempis menjauh dari perut Anda. Saat menarik nafas, rasakan juga area rusuk Anda yang mengembang ke arah kanan, ke arah kiri. Ketika membuang nafas, biarkan seluruhnya rileks. Tetap pejamkan mata dan nikmati saja pose ini untuk beberapa menit ke depan. Dengan sangat perlahan saja, dengan tidak terburu-buru, perlahan bagi Anda yang melakukan back namaste, mulai luruskan siku tangan dengan perlahan, angkat dagu dan kepala, lalu geser handuk ataupun selimut Anda ke sisi kanan, dan kita berada di child pose dengan posisi ke arah kanan. Kembali diamkan di sini untuk beberapa nafas.
Rasakan peregangan lembut yang ada di area pinggang kiri Anda. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan kembali, tidak terburu-buru. Angkat kepala. Sekarang bawa selimut ataupun handuk Anda ke sisi yang sebaliknya. Turunkan kembali kepala Anda di selimut dan handuk. Kita melakukan child pose di posisi sebelah satunya atau di sisi kiri. Rasakan peregangan di pinggang sisi kanan Anda. Bawa nafas dalam dan panjang ke dalam tubuh Anda. Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas untuk beberapa menit ke depan. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan, kembali angkat kepala, bawa dulu ke tengah, lalu mundurkan perlahan, tegakkan tubuh Anda kembali. Luruskan dulu kedua lutut ke depan bagi Anda yang merasa kesemutan. Silakan goyang-goyangkan kedua lutut. Dari sini silakan buka kakinya lebih lebar dari pinggul. Tarik nafas dalam, buang nafas, turunkan kedua lutut ke kanan. Tarik nafas, kembali angkat kedua lutut. Buang nafas, sekarang turunkan ke kiri. Inhale, kembali angkat. Exhale, turunkan. Kembali angkat kedua lutut, tarik nafas, buang nafas, turunkan ke kiri. Angkat, tarik nafas, turunkan, buang nafas. Inhale, kembali angkat, exhale, turunkan. Kembali angkat, luruskan kembali kedua lutut Anda. Silakan goyang-goyangkan kembali kedua lutut.
Dari sini tekuk lututnya yang kanan, lalu bawa kaki kiri ke samping. Anda bisa siapkan guling ataupun bantal di depan. Tarik nafas dalam, lalu buang nafas, turunkan saja siku tangan seperti ini. Rasakan peregangan di paha bagian dalam sisi kiri. Bagi Anda yang bisa lakukan lebih dalam, Anda bisa menurunkan tubuh Anda serendah ini. Tapi bila rasanya tidak nyaman dan cukup intens, jangan lakukan. Kembalikan saja dengan tegakkan tubuh Anda. Kembalikan ke posisi semula. Karena kita menahan di pose ini cukup lama, jadi usahakan tubuh Anda senyaman mungkin dan serileks mungkin di satu pose ini. Mulai tarik nafas dalam, inhale dan exhale, silakan pejamkan kedua matanya. Nikmati pose ini, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan peregangan lembut di paha dalam sisi kiri, di mana di area paha dalam berjalan meridian limpa. Kita sedang menstimulasi dan menyehatkan limpa kita. Jadi usahakan Anda menikmati setiap pose, menikmati tubuh Anda sendiri. Deep inhale and slowly long exhale. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan kembali tegakkan tubuh. Pinggirkan dulu bantal ataupun guling Anda. Bawa kaki ke depan, luruskan dulu kedua lutut dan silakan digoyang-goyangkan dulu. Kita sekarang akan ganti ke sisi yang sebaliknya. Tekuk lutut kiri. Buka kaki kanan ke samping, bawa kembali bantal ataupun guling di depan. Turunkan kembali tubuh Anda, turunkan siku tangan seperti ini, atau bila lebih jauh silakan Anda turunkan lebih dalam lagi ke depan. Cari saja posisi paling nyaman untuk tubuh Anda. Tarik nafas dalam dan buang nafas, kembali pejamkan kedua mata. Kembali nikmati setiap peregangan yang Anda dapatkan di paha dalam sisi kanan. Tarik nafas dari hidung, inhale. Lalu hembuskan nafasnya lebih panjang lagi, exhale. Tarik nafas dalam, silakan kembali angkat daguran kepala, tegakkan tubuh, singkirkan dulu bantal ataupun guling, bawa kaki ke depan, luruskan kedua lutut, dan silakan goyang-goyangkan dulu kedua lutut Anda.
Kita akan berbaring, jadi luruskan kedua kaki, siapkan guling ataupun bantal di belakang punggung Anda. Silakan berbaring di guling ataupun bantal. Cari posisi paling nyaman untuk punggung Anda. Untuk tangan, taruh saja di atas kepala. Kita sekaligus membuka dan meregangkan dada Anda. Tarik nafas dalam dan buang nafas. Silakan pejamkan kedua mata. Rasakan peregangan lembut pada area dada, pada area kedua lengan Anda. Di mana di area dada ada meridian ginjal, paru-paru dan juga lambung. Kita sedang menyehatkan area lambung, ginjal dan juga paru-paru kita. Jangan lupa untuk selalu menarik nafas lebih dalam dan menghembuskan nafasnya lebih panjang lagi. Tetap pejamkan kedua mata. Silakan nikmati pose ini untuk beberapa menit ke depan. Dengan sangat perlahan saja, lepaskan dulu kedua tangan, letakkan di samping tubuh. Dengan lembut, tekuk kedua lututnya. Lalu balikkan tubuhnya ke sisi kanan. Dan perlahan mulai tegakkan tubuh Anda. Sekian sesi yoga pada kali ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.